Ya, saudara, empat pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap seorang siswi SMK diringkus Satuan Reskrim Polres Bandung, Jawa Barat. Para pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena korban menolak saat diajak berhubungan intim. Satuan Reserse Polres Bandung, Jawa Barat menangkap empat pemuda berinisial NN, GD, RB, dan OH. Keempatnya adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Suci Rohimah Febriani, seorang gadis 18 tahun, di sebuah bukit daerah Ranca Ekek, Kabupaten Bandung pada 6 Mei lalu. Dua di antara pelaku merupakan pacar dan mantan pacar korban. Para tersangka mengaku telah merencanakan untuk memperkosa korban yang merupakan siswi SMK Jatinangor, Sumedang tersebut. Sebelum diperkosa, korban diajak pelaku berjalan-jalan ke sebuah bukit di daerah Cangkuang, Ranca Ekek. Keempat pelaku kemudian menenggak minuman keras. Dalam keadaan mabuk NN, salah seorang pelaku berusaha memeluk dan memperkosa korban. Namun korban melawan dan sempat lari. Pacar atau pacarnya? Baru sehari, dua hari. Pacar kamu, kenapa kamu gitu? Iya, dapat tega kenapa? Gak minum, gak ada pikiran kesana. Cuma ini yang aja. Dari mana? Ya, kurang pakai sih. Korban lalu ditangkap GD, seorang pelaku lainnya. GD langsung menebas leher korban hingga terluka cukup parah. Biadabnya dalam keadaan sekarat, korban kemudian diperkosa hingga akhirnya tewas. Kamu yang merkosanya? Iya, tahu-tahu. Kenapa punya niatan gitu? Romantan juga. Ya, gitu aja. Lagi pikiran saya lagi mumet. Pikiran saya lagi mumet. Lagi mabok. Dari keempat tersangka, semuanya memiliki peran yang berbeda. NN memperkosa korban saat sedang sekarat, GD yang membacok korban, serta RB dan OH mengambil barang-barang milik korban. Namun polisi menetapkan mereka sebagai tersangka pembunuhan berencana. Ya, disinyalir ada dendam karena si perempuan ini mantan pacar salah satu tersangka. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa golok, pisau, telepon genggam, dan pakaian milik korban. Atas perbuatannya, polisi menjerat keempat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara. Kini keempat tersangka harus mendekam di ruang tahanan Polres Bandung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tony Oktora, kontributor Bandung, Jawa Barat.